Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan ke Istin Hotel Penang, iaitu sebuah hotel yang terletak berdekatan dengan Queens Bay Penang. Memandangkan keadaan pandemik yang melanda menyebabkan kebenaran untuk rentas negeri masih tidak dapat diteruskan, maka inilah peluang yang anda boleh rebut untuk berbuka puasa di restoran Swiss Brasserie di Istin Hotel Penang, kerana mereka bakal menyajikan pelbagai lauk pauk yang pastinya membangkit kenangan indah seperti berbuka puasa bersama keluarga di kampung. Selain kambing bakar dengan nasi biryani yang menjadi kewajipan setiap kali Ramadan di Istin Hotel Penang, anda juga kena cuba gulai nangka tulang rusuk kambing, perut masak lemak rebung, ikan sabar bakar berempah bersama daun pisang dan Penang asam laksa. Untuk pencuci mulut pula, anda wajib makan bubur pengat pisang raja bersagu dan sagu gula melaka. Juadah Nusantara Iftar Buffet by Istin Hotel Penang ini akan disajikan bermula 19 April 2021 sehingga 8 Mei 2021, bermula dari jam 7 malam hingga 10 malam. Harga yang dikenakan adalah RM88 untuk dewasa, RM68 untuk warga emas dan 50% diskaun untuk kanak-kanak yang berusia 6 hingga 12 tahun. Dan untuk pembelian 10 voucher berbuka puasa di Istin Hotel Penang, anda akan menerima 1 voucher percuma untuk tiket dewasa sahaja. Okey, sekian saja review kami untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Istin Hotel Penang kerana sudi menjemput Jumi TV ke sesi Ramadan Buffet Preview ini. Bye semua! Jangan lupa like, comment and subscribe.